Film yang menceritakan perjalanan hidup Taruna Akpol itu berjudul Pohon Terkenal. Hampir 90% proses pengambilan gambar film menggunakan latar belakang kawasan Akpol, Semarang. Selebihnya berada di luar kampus. Selain Umay Shahab yang berperan sebagai Taruna bernama Bara, film itu juga diramaikan sejumlah artis lain. Di antaranya adalah artis cantik Laura Teux yang berperan sebagai Taruni bernama Ayu. Dia akan menjadi lawan main Umay yang terlibat kisah romantis. Sebelum pengambilan gambar perdana, dilakukan prosesi doa bersama dan pemotongan tumpeng yang melibatkan institusi Polri beserta seluruh pemain. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November mendatang. Kalau saya lihat mungkin 90% di Akpol, yang lain berarti luar. Direncanakan. Kita targetkan November. November. November sudah bisa tayang. Jadi untuk segmen yang ditonton ini, kita berharap nanti bisa lolos dari badan sensor, lembaga sensor untuk 13 tahun ke atas. Film garapan sutradara Monty Tiwa ini pun menjadi karya pertama yang dikerjakan secara profesional dengan melibatkan taruna-taruni Akpol. Jika mendapat sambutan hangat masyarakat, maka sequel film serupa akan diproduksi lagi tahun depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan.